Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kreatif? Semoga kita selalu sehat walafiat dan usaha kita semakin lancar dan sukses sobat ya. Di video kali ini saya akan membagikan cara yang biasa saya gunakan dalam mencari sebuah jari-jari pada sebuah pagar ataupun pintu pagar sobat ya. Memang teknik setiap bengkel ataupun tukang las berbeda dan ini biasa saya gunakan dalam pengerjaan saya sehari-hari kalau pas mendapat borongan pengerjaan suatu pagar ataupun itu pagar sobat ya. Ini lah sobat, langsung saja kita perhatikan bagaimana caranya. Baiklah sobat kreatif, semisalnya ini adalah bingkai daripada pagar yang akan kita kerjakan. Di sini saya sudah gambar bingkai daripada pagar tersebut ya sobat. Kita misalkan tinggi pagar ini 80 cm dan lebar pagar kita misalkan 2 meter sobat ya. Dalam pencarian jari-jari isi pagar tersebut, biasa yang saya ambil pedoman adalah keinginan daripada customer ataupun dari kitanya sendiri. Ruang kosong jarak antara jari-jari tersebut kita tentukan ataupun ditentukan berapa. Misalnya kita ambil contoh ruang kosong antara jari-jari yang harus kita cari adalah 95 cm. Dan bagaimana mencarinya? Kita harus membagikan 2 meter ini kita bagi berapa supaya hasil ruang kosong jari-jari tersebut dapat 95 ataupun yang mendekati sobat ya. Karena biasa kalau begini dia kemungkinan pas ataupun memang betul-betul pas itu kemungkinannya kecil, tapi kita cari yang mendekati ataupun bisa jadi pas sobat ya. Baiklah sobat, kita misalkan ini kita pakai bingkai dengan ketebalan hulu 40x40 sobat ya. Dan kita menggunakan jari-jari isi dalam ini kita misalkan 20x40 sobat ya. Cara mencarinya yang biasa saya pakai sobat ya, ataupun saya gunakan, saya menggunakan milimeter. Jadi 2 meter ini saya anggap sebagai 2000 milimeter sobat ya. 2000 milimeter kita kurangkan ketebalan dari hulu ini. Ini kita kali 2 akan menghasilkan 80 sobat ya. 80. Jadi kalau kita kurangkan 2000 dikurang 80 akan menghasilkan 1920. Sampai di sini mungkin dapat dipahami sobat ya. Nanti saya jelaskan di akhir video. Dan setelah kita dapat angka 1920, biasa saya mengacak dulu sobat ya. Saya acak, saya bagi dengan berapa dan saya kurangkan berapa. Kita coba dulu. Panduan kita adalah angka 95 cm sobat ya. Cara ini biasa saya gunakan apabila kita ingin membuat pagar dan kita mencari sebuah jarak jari-jari sobat ya. 1920 kita kurangkan 320 hasilnya 1600, kita bagi 17
maka hasilnya akan 94 koma sekian saudara, dan angka ini mendekati dengan angka 95, dan ini bisa kita gunakan coba ya. Oke, kita coba dulu sobat ya. Tadi sudah dapat angkanya, dan kita bagi menjadi 17 sobat ya. Sobat, 1950 kita kurangkan 320, maka hasilnya akan 1600 kita bagi 17, maka hasilnya 94 sekian sobat. Dari mana angka 80, dari mana angka 1920, dan dari mana angka 320 akan saya coba jelaskan sobat. Oleh sobat kreatif, di sini akan saya jelaskan untuk panduan jarak jari-jari sudah kita tentukan 95 cm sobat ya. Dan bingkai kita gunakan hulu 40-40, isi dalam kita gunakan hulu 20-40 sobat ya. Jadi sudah jelas lebar daripada pagar adalah 2 meter dan saya umpamakan adalah 2000 mm. 2000 mm ini kita kurangkan dari ketebalan dua sisi hulu ini sobat ya, yaitu 80, dan akan menghasilkan angka 1920. 1920 kita kurangkan 320, itu ialah dari hasil isi dalam ini. Bila kita cantumkannya di satu, maka dia akan menghasilkan jarak 320 cm. Dan setelah kita kurangkan 1920 dikurang 320 akan menghasilkan 1600. 1600 ini kita bagi dengan jarak kosong antara jari-jari, yaitu 17 buah sobat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 sobat ya. Maka 1600 kita bagi 17 akan menghasilkan angka 94 koma sekian, dan itu mendekati angka yang kita inginkan, 95 cm jarak antara jari-jari ataupun jaru-jaru sobat ya. Dan begitulah cara saya dalam pengerjaan pembuatan pagar sobat ya. Halo sobat kreatif, demikianlah video kita kali ini. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, tolong bantu share, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.